Sebanyak 256 peserta didik kelas 7 SMP Negeri 2 Kuta Winangun didampingi guru, Senin 20 Mei 2024 mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan PBL di KKI Geodiversitas Sukendar Asikin, BRIN Karangsambung. Menurut Kepala Sekolah SMPN 2 Kuta Winangun, Suharsono, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menambah wawasan peserta didik serta wujud dukungan sekolah terhadap keberadaan Geopark Kebumen. Di BRIN Karangsambung, rombongan dijelaskan tentang Geopark Kebumen termasuk dikenalkan tentang sejarah terbentuknya bumi melalui pemutaran film, kelas materi, dan melihat langsung jenis bebatuan. Diharapkan melalui kegiatan ini, peserta didik akan tahu dan memahami tentang Geopark Kebumen. Kunjungan ini belajar di tempat, mendekatkan kepada tempat. Jadi diharapkan memberikan inspirasi kepada siswa untuk menggali kasana ilmu pengetahuan khususnya dalam dunia geologi. Dari Karangsambung, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.